Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Sebuah motor rusak berat setelah menabrak mobil dinas TNI yang menghantam separator jalur bus Transjakarta. Tak seperti kejadian tabrakan motor dan mobil, dalam kejadian ini pengendara mobil mengalami luka serius dan dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto. Sementara pengendara motor hanya dibawa ke puskesmas. Warga Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur mengevakuasi mobil dinas TNI dari jalur bus Transjakarta. Mobil dikemudikan oleh anggota TNI ini terlibat tabrakan beruntun dengan sebuah sepeda motor. Insiden berawal saat mobil yang melaju dari arah Jatinegara menuju Matraman menabrak separator jalur bus Transjakarta. Di saat bersamaan, motor yang sedang berada di belakang menghantam mobil hingga kedua kendaraan mengalami rusak cukup parah. Diduga sebelum tabrakan, pengemudi mobil melajukan kendaraannya dalam kondisi mengantuk. Tidak seperti tabrakan mobil dan motor pada umumnya, pengemudi mobil TNI justru mengalami luka cukup parah dan harus dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto. Sementara pengendara motor dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Jatinegara.